Halo teman, bertemu lagi di channel saya, yaitu Rafizky77. Kali ini kita tidak akan unboxing mainan dari Surprise Candy ini ya teman. Melainkan, kita akan membuat sebuah mobil polisi yang tidak ada di gambar bungkusnya ini. Tapi kita membuat mobil polisinya dengan menggunakan part-part yang ada di mainan Surprise Candy ini. Sebenarnya di Surprise Candy ini sudah ada mobil polisi teman. Ini dia mobil polisinya. Tapi ini mobil polisinya jenis mobil Jeep. Sekarang kita akan membuat mobil polisi jenis lain dari yang ini ya teman. Mau tahu cara merakitnya, dan part-part apa aja yang kita butuhkan dari mainan Surprise Candy ini? Ayo, langsung aja kita gaskan. Part-part yang kita gunakan adalah 6 blok warna putih 1 buah, 2 blok warna putih 4 buah, 2 blok warna hitam 4 buah, segitiga warna hitam 4 buah, lengkungan warna merah 2 buah, sirine 2 buah, 2 blok warna biru yang ada handle-nya 1 buah, dudukan roda warna hitam 2 buah, dan terakhir, roda 4 buah. Oke, sekarang, langsung aja kita mulai untuk merakitnya. Pertama-tama, kita ambil bagian 2 blok berwarna putih ini. Dan kita butuhkan 2 buah. Kemudian keduanya kita satukan di bagian dudukan rodanya di atas sini. Dan kita ambil lagi bagian ini 2 buah. Kita satukan di bagian warna putih di bawah sini. Kemudian kita ambil bagian 6 blok warna putih ini. Dan kita satukan di sini. Seperti ini. Kalau sudah, kita ambil lagi bagian dudukan rodanya yang satu lagi ini. Kita satukan di bawah bagian 6 blok ini. Kalau sudah seperti ini. Ini bagian depan. Dan ini bagian belakang. Selanjutnya kita ambil bagian lengkungan warna merah ini. Dan kita satukan di bagian depan seperti ini. Kemudian kita ambil bagian segitiga warna hitam ini. 2 buah kita satukan di sini. Selanjutnya kita ambil bagian 2 blok warna hitam ini. 2 buah kita satukan di belakang bagian segitiga ini. Satunya lagi di atasnya. Sekarang baru kita satukan bagian segitiga yang tersisa 2 buah tadi di belakangnya sini. Kemudian kita ambil bagian 2 blok warna biru yang ada handle-nya ini. Kita satukan di bagian belakangnya seperti ini. Sekarang kita ambil bagian 2 blok warna hitam yang tersisa 2 buah tadi ini. Kita satukan di bagian bawahnya seperti ini. Yang satu di bagian depan, dan yang satu di bagian belakang. Selanjutnya kita ambil bagian rodanya. Dan masing-masing, kita satukan di bagian dudukan rodanya. Dan terakhir, kita ambil bagian sirinenya. Kita satukan di bagian atas seperti ini. Selesai teman. Dan inilah hasilnya. Inilah dia mobil polisinya jenis mobil sedan. Keren juga ya teman, hasilnya. Sekarang kita punya dua mobil polisi dari mainan Surprise Candy. Yang aslinya dari Surprise Candy jenis Jeep. Dan yang kita buat sendiri jenis sedan. Kira-kira, keren yang mana menurut kalian teman? Dan inilah hasil dari mainan rakit murah yang berjudul Surprise Candy, yang kita buat sendiri. Kita membuat mobil polisi jenis mobil sedannya. Bagaimana menurut kalian mobil polisinya yang satu ini? Keren bukan? Terima kasih, telah berkunjung ke channel saya, dan menonton video merakit mainan rakit murah dari saya.